tidak membahas kartu, cuma ini sekedar info sharing aja, sharing. Ya. Jadi tapi bisa setiap pagi itu pakai air hangat, pakai parang yang hangat gitu kan, nanti di air hangat tiap pagi tuh, jadi kira-kira begini. Oh, senam. Nyaman. Tetap senam, tetap. Ya, itu karena dingin aja, jadi karena dingin jadi frozen kan gitu kan. Bas. Gitu. Kalau bahasnya begitu. Biasanya tergantung penyebabnya juga harus dihindari. Penyebabnya itu kan bisa karena ketika kita nenteng plastik gitu, misalnya plastik kan ini mulai kan berat tuh. Tapi bisa di kita dapat tarikan. Tarikannya itu tarikannya itu melebihi batas kemampuan otot kita. Otot kita cuma mampu narik 5 kilo misalnya. Dia ditarik dengan 10 kilo, akhirnya terjadi cedera. Jadi untuk saat ini jangan nenteng-nenteng berat. Apa? Mau dompet aja ya? Ajak bapaknya, Pak, angkat. Iya. Itu masalahnya, kita mau ikut, kita belajar. Dilihat insya Allah sih, bisa dibantu sama apa itu kan? Dilihat, nanti dia berduaan terus, dia juga angkat. Kalau mau diambil, Pak, di... mencegah sakit kepala. Tadi kan jadi parah nih, ya? Waktunya memang kita kan pengenalan. Iya. Oke, jadi yang kedua apa ini biasa kepala? Yang pertama sini. Jadi kalau kita ukur itu dari telinga sini, ya dari telinga, perhatikan dari telinga sini. Satu jari, satu jari dari telinga sini. Nah, pas di sini. Ini ya, jadi jari sini nih dari ini. Nah, tadi ya. Nah, sini terus ini. Punya ini bapak ini. Terus ini baru setengah satu. Nah, udah lagi. Sampai sini tadi ya, ya sudah dari dalam sana dalam. Nah, sini. Nah, ini terus. Oh, yang tadi nih mah? Iya, terus. Ini terus buka baju juga. Mantep eh. Coba minta minyaknya. Ini baru minyaknya. Jemput aja. Pakai minyak dulu. Oh gitu. Itu buat di atas itu. Jadi dari sini ukurnya satu, dari telinga ini satu jari. Satu jari. Oh, ya. Situ. Ini ya. Jadi pas di sini. Jadi dari sini kita bisa kalau bisa mulai dari sini dulu. Nah, tapi fokusan di sini. Nah, ini terus sampai sini. Ke bawah. Sampai sini. Sampai situ. Lumayan. Putar sampai sini terus, tarik terus. Nah, tekan sini. Pas lagi. Kan? Ini kalau kakinya lurus, kalau kita dari sini. Keras akan kerasa sakit kaki. Enggak. Ya. Kaki ini apa? Kaki ini lurus. Di sini. Masa ke tuh? Heeh. Ke mana? Kaki. Kaki masa iya. Benar. Benar deh. Digerbar. Oh, itu ngotot itu. Sampai sini mas.
Nah, bagian depannya ya, kalau kita berdiri ini, berdiri ini. Nah, ini pasti bisa ganti di dada. Ya. Sampai sini. Di alis matanya di rumah. Gantian. Oke, itu untuk mencegah sakit paras begitu. Gimana? Ada lagi, beberapa teknik untuk kepala itu ada yang kita nggak sadarin. Padahal sehari-hari itu kita bisa lakukan seperti gini. Ini bisa gini. Muter-muter. Nah, ini. Mungkin nyaman. Nah, jadi ini muternya jangan kesini, kesini ke atas. Nah ini sama yang di sini. Itu perlu pakai balsam angin. Kalau saya biar dulu aja. Lipan. Kenapa gerakan ini sering gerakan tapi kita lupa? Kadang-kadang orang pusing itu di atas sedikit kita main ini. Ya. Tapi dia lupa. Tapi begitu, iya begitu. Dia saya dikasih tahu. Wah ini saya sering kerjakan. Ini kalau merasa pusing. Ada kabel di situ dia. Ini aja nih. Jadi seperti itu. Ya. Banyak teknik ya. Jadi nggak bisa menjambar, bisa kalau dari almarhum Pak Baru itu ada namanya teknik lukis kepala. Jadi dia menggunakan sumpit, digerus semua bagian kepala menggunakan sumpit kan gitu. Sakit. Kayak titik-titik gitu. Iya, itu juga sama sebenarnya. Apa menurut katanya sih bisa? Gimana, nyaman kan dijambakin kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi Cipondo. Lah, ikut saya, Pak. Di mana? Oh iya. Iya.